paketnya saya serahkan kegiatan fisik MMT sendiri juga tahun 2022. Komandan Kodim 74 Banjar Negara selamat inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Dan penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Kado, inspektur upacara. Hormat sejajar. Laporan komandan upacara dilanjutkan pemeriksaan barisan. Lapor upacara penutupan MMT Sepuyung tahap 2 tahun 2002 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Laporan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung tahap 2 tahun anggaran 2022. Nonton lagi. Lapor, membaca laporan pelaksanaan MMT Sengkuyung tahap 2 tahun 2022. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Laporan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung tahap 2 tahun anggaran 2022 di Desa Sarwadadi, Kecamatan Kecawaran, Kabupaten Banjarnegara. Nama Sugiono, pangkat NRP Kapten Infanteri NRP 21940119180272. Jabatan Perwira Seksi Tertinggal Kodim 0704 Banjarnegara melaporkan sebagai berikut. 1. Dasar A. Surat Tegang Rahasia Danrem 071 Wijaya Kusuma. Nomor STR garis miring 302 garis miring 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang perintah agar melaksanakan operasional giat MMT ke-114 dan Sengkuyung tahap 2 tahun 2022 selama 30 hari dalam rangka membantu akselerasi pembangunan di daerah melaksanakan kegiatan sejuang teritorial mewujudkan ruang alat dan perjuangan yang tangguh dan pelihara serta tingkatkan pemandangan TNI rakyat.
Rencana pelaksanaan TMFD Sungguyung Tahap 2 tahun anggaran 2022. 2. Lokasi Desa Sarwadadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. 3. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan hari H TMFD Sungguyung Tahap 2 tahun 2022 dimulai tanggal 26 Juli sampai dengan 24 Agustus 2022 selama 30 hari. 4. Sasaran kegiatan berupa A. Kegiatan fisik. 1. Sasaran pokok pembuatan jembatan panjang 17 meter, lebar 14 meter, selesai 100%. 2. Sasaran tambahan rehab rumah RTLA sebanyak 5 unit, selesai 100%. Pembuatan pos kambing 1 unit, selesai 100%. Kegiatan fisik berupa penyuluhan tentang stunting dan pencegahan gigi buruk. 5. Pengerahan personil sebanyak 125 orang setiap hari. A. Unsur TNI Polri, Kodim 04 Banjarnegara 4 orang, Polres Banjarnegara 5 orang. B. Unsur Dinas Pemda Kabupaten Banjarnegara 10 orang. Yang terdiri Dinas PU 2 orang, Puskesmas 1 orang, Humas Pemda 1 orang, Departemen Agama 1 orang, Paplikan 2 orang, Dinas PPKP 3 orang. C. Unsur masyarakat 77 orang terdiri. 1. Hansip 5 orang, Ormas dan Buda 5 orang, masyarakat 60 orang. 6. Sumber dana berasal dari A. APBD Provinsi 170 juta rupiah. B. APBD Kabupaten 400 juta rupiah. C. Dana SSC 76 juta rupiah. Jumlah 651 juta rupiah. 7. Demikian laporan pelaksanaan TMD Sungguyung Tahap 2 tahun anggaran 2022 di Desa Sarwadadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, wilayah Kodim 0704 Banjarnegara. Selanjutnya, mohon Inspektur Upacara berkenan untuk Carumbi MMD Sungguyung Tahap 2 tahun 2022 di wilayah Kodim 0704 Banjarnegara. Cek. Pembacaan laporan pelaksanaan TMD Tahap 2 tahun 2022 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara dan penyerahan hasil proyek TNI Manunggal Membangun Desa Sungguyung Tahap 2 selanjutnya dari PJ Bupati Banjarnegara diserahkan kepada Kepala Desa Sarwadadi, Kecamatan Pejawaran. Pengembalian sarana kerja. Hentai!
Turun. Lapor. Perwakilan. Penyerahan alat serang kerja. Siap. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik. Jalan. Jalan. Haluan diri maju. Jalan. Andika Bayangkari. Undangan dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara, selanjutnya menuju tenda tamu undangan. Upacara selesai, komandan upacara mengirimkan pasukannya dilanjutkan dengan acara tamu. Tamu undangan yang satu sebesar upacara yang kami hormati. Berikut ini merupakan acara tambahan yang pertama perwisian hasil program TMMD Sekuyung tahun 2020 ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh pejabat Bupati Banjarnegara atau yang wakili dan komandan Kodim 04 Banjarnegara. Penandatanganan selesai, dipersilakan kembali. Masukkan. Dilanjutkan pemberian secara simbolis alat perlengkapan pos kamling dari Kapolres Banjarnegara kepada Kepala Keamanan Desa Sarodadi. Aju Pak Tantan. Jin. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Bisa Pak? Bisa ya Pak? Jin, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
penyerahan selesai, selanjutnya dipersilakan kembali ke tempat para Forkopimda dan para penerima simbolis. Kita membanggakan serta seluruh peserta upacara yang kami banggakan. Berikut ini akan kita saksikan bersama penampilan drum band siswa-siswi MTS Muhammadiyah Sarwa Wadadi.